Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini aku pengen ngajak kamu jalan-jalan ke Sari Ater ya, sebuah objek wisata yang cukup digemari di wilayah Jawa Barat. Enjoy vacation. Beberapa spot yang bisa kalian pilih ya untuk menikmati segarnya air belerang di kawasan wisata Sari Ater. Ini salah satunya adalah kolam rendam kaki. Ya, kolam rendam kaki. Dan tentu di masa COVID ini kita harus mematuhi beberapa peraturan terkait prosedur COVID-19. Enjoy vacation! Ini selama pandemi tutup nggak, Bu, di sini? Permisi, Bu. Oh, ini baru buka lagi. Baru buka, udah 2 bulan lah. Kalau nggak ada, kemarin mau kami sudah. Bener-bener ya? Iya, nggak boleh sama sekali. Di sini nggak boleh. Berarti ini baru buka? Oh, baru 2 bulan. Jadi guys, di kawasan Sari Ater ini juga ada zona panahan ya, untuk kalian yang belajar memanah atau mungkin udah bisa kepengen latihan, di sini bisa masuk ke area ini deh. Ini ada Sport and Leisure Activity Sari Ater Hotel and Resort. Tapi untuk masuk ini memang kayaknya ada tarif lagi ya. Jadi kita harus bayar 10.000 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi seperti ini kondisi lapangannya. Dan beberapa aktivitas yang bisa kalian eksplor di spot ini.
ada flying fox, ada paintball, ada panahan, tembak target, fun team building ya, mungkin untuk kalian dan teman-teman di kantor bisa mainan sedikit nih di sini. Kemudian juga ada pitch and put, kemudian atau kita sekedar hanya jalan-jalan di area perkebunan teh seperti tea walk dan hiking. Enjoy vacation. Bekerja sama Sari Ater, tapi berarti Bapak direkrut sama Sari Ater? Iya, kita udah ada kontrak. Gitu. Ada kontrak ya. Berarti tugasnya ngapain Pak kalau di sini? Ya kita barangkali ada pengunjung yang suka pijit kaki ya. Kaki aja boleh, mau semua pool boleh. Oh gitu. Itu harga udah tersedia juga di papan. Iya harganya ya. Iya. Jadi sesuai harga itu ya Pak ya? Terserah dari dalam ya. Pijat relaksasi 75.000 per 45 menit. Iya. Kalau refleksi aja itu berarti kaki aja ya Pak? Iya. 40.000 per 25 menit. Seandainya kalau full badan mau pijatnya di tempatnya di mana Pak? Sambil duduk apa? Ada yang ini misalnya kalau yang biasa, kalau yang udah biasa kan lain-lainnya orangnya. Sambil di tim-tim. Oh ini Bapak bawa matras ya? Ruangan juga ada. Kalau misalnya ada ruangan sebelah sana. Ada ruangan sebelah sana. Sambil berendam, duduk, sambil kita pijit. Biasanya orang kalau habis mandi air hangat mungkin kakinya direndam-rendam terus dipijit ya Pak? Ada yang sambil berendam, ada yang sebelum berendam. Oh gitu? Iya.